satu di Indonesia. Satu lagi, lagi-lagi. Satu, dua, tiga di Indonesia. Bibit pohon ini dengan niatan untuk memperbaiki hal-hal di muka bumi. Kami kebaikan hingga keturunan-keturunan kita kemasa. Karena sesaat lagi kita akan... Atas, Mbak. 3, 2, 1. Yes, ini untuk acara hari ini gimana tanggapannya jenengan, Pak? Ya, alhamdulillah saya sebagai pemangku kebijakan yang ada di Desa Menderjo, saya sangat berterima kasih atas bantuan untuk penghijauan tanaman yang ada di Dukuh Buwong yang berkedapan di Desa Menderjo ini. Terima kasih kami haturkan kepada LMI, Lembaga Manajemen Infak, yang sudah menginfakkan yaitu berupa tanaman. Mungkin ada tiga jenis, yaitu tanaman mangga, tanaman jambu, sama tanaman terembesi. Yang alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya tanaman ini bisa kita rawat bersama warga. Dan untuk kedepannya kita juga berharap mata air yang selama ini hilang, dan dengan adanya penanaman 1000 pohon ini, mata air yang ada di Dukuh Buwong yang berkedapan di Desa Menderjo bisa kembali sedia kala yang tiada habis-habisnya seperti 25 tahun yang silau. Mungkin itu harapan kami selaku pemangku kebijakan yang ada di Desa Menderjo. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanya dengan agenda hari ini apa, Pak? Terima kasih, saya dari Brutani menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dari LMI. Kegiatan yang dilaksanakan LMI kerjasama dengan Brutani dan pihak-pihak lain untuk melaksanakan penghijauan ini. Ini adalah salah satu penyelamatan mata air yang ada di sini. Ini adalah mata air satu-satunya yang terbesar di Dukuh Kradinan. Sehingga dengan adanya penghijauan ini, kami mengharap mata air ini akan selamat. Jadi sesuai dengan pesan kami dari Brutani, jangan tinggalkan air mata kepada anak cucu kita, tapi tinggalkanlah mata air kepada anak cucu kita. Semoga Indonesia hijau, green Indonesia, rakyat memungku. Terima kasih. Untuk jenis tanamannya sendiri ada... Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.